Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahabar Syedara, jumpa lagi dalam Berita Aceh bersama saya, Cika Mutiara. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. Sebuah rumah di Kota Langsa ludes terbakar dan melukai penghuninya hingga harus dirawat di rumah sakit. Pembukaan Pekan Olahraga Nasional PON ke-21 Aceh Sumut di Banda Aceh berlangsung meriah. Sejumlah DPRK di Provinsi Aceh krisis anggota legislatif perempuan termasuk di Aceh Barat Daya. Sebuah rumah di Kampung Kapa, Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa hangus terbakar pada Senin dini hari. Kebakaran rumah ini ikut melukai penghuninya saat berusaha menyelamatkan diri. Kebakaran yang terjadi dini hari menyebabkan penghuni dan warga panik. Mereka berusaha memadamkan api agar tidak menjalar ke rumah atau bangunan lain. Beberapa saat kemudian, petugas pemadam kebakaran mengerahkan 2 mobil penyiram untuk memadamkan api. Namun, api baru dapat dikuasai dan padam 1 jam kemudian. Dalam kebakaran ini, seorang penghuni rumah bernama Tarmizi mengalami luka ringan pada saat ingin memadamkan api dan menyelamatkan diri. Yang ada di sini adik perempuan sama ayah yang tidur di sini. Saya tidur di rumah sendiri, kan? Gak tau lah, pokoknya saya dijemput sampai kemari api udah besar, rumah tinggal kayak gini. Udah pemadam dan rami-rami tadi. Nah, cuman ayah, karena ayah masih tadi malam, karena ayah stroke, ayah memang stroke. Dan tuh dia masih coba untuk menarik kasur, madamkan api sendiri, siram-siram, jatuh. Kena tangannya, jatuh di api. Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan Pemadam Kebakaran Kota Langsa, Marjoni, mengatakan, sejauh ini belum diketahui penyebab kebakaran. Kebakaran ini masih dalam penyelidikan polisi. Total armada yang dikerahkan cuma 2 armada, Pos Timur dan Pos Cengkareng. Korban jiwa tidak ada. Penyebabnya masih diselidiki oleh pihak yang berwenang. Petugas mengimbau warga agar selalu waspada terhadap kebakaran. Kondisi cuaca panas disertai angin menyebabkan kebakaran berpotensi terjadi. Maimunzir melaporkan dari Langsa. Pembukaan Pekan Olahraga Nasional PON ke-21 Aceh Sumut Senin malam berlangsung meriah. PON dibuka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo. Acara pembukaan disuguhkan dengan berbagai penampilan seni dan budaya Aceh serta Nusantara. Penampilan Liza Aulia, seniman Aceh, Jol Pase, dan marching band Gita Handayani mengawali prosesi pembukaan PON yang dipusatkan di Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh. Penampilan ini dirangkai dengan performa tari kolosal yang melibatkan 873 penari sebagai sambutan tamu dengan tema Aceh Teka. Lantunan ayat Al-Quran dari Qari Cilik Muhammad Ahsin sebagai pembuka segala prosesi pembukaan PON ke-21 Aceh Sumut. Defile atlet dari sejumlah provinsi ditambah 1 kontingen otorita ibu kota Nusantara semakin menyemarakkan suasana. Kemeriahan benar-benar dirasakan para penonton yang memenuhi stadion termegah di Banda Aceh. Acaranya seru, bagus. Kembang apinya, ada Nabila, ya, sama Firza juga, dan juga ada Presiden Joko Widodo dalam sambutannya mengajak seluruh atlet untuk mengedepankan sportivitas selama PON berlangsung. Salam olahraga!
Malam ini kita semua bersemangat menyambut pesta olahraga terbesar di tanah air Indonesia. Malam ini saya juga ingin menyampaikan terima kasih. Taurimong kase. Untuk pemerintah daerah dan pembukaan PON pun semakin meriah dengan atraksi kembang apinya dan penampilan artis nasional. PON Aceh Sumut melibatkan 13.000 atlet yang akan berkompetisi dalam 1.042 kelas pertandingan. Sebanyak 87 jenis pertandingan berlangsung di 20 kabupaten kota di Aceh dan Sumatera Utara hingga 20 September 2024. Maimunzir melaporkan dari Banda Aceh. Cabang olahraga terjun payung PON ke-21 Aceh Sumut mulai diperlombakan. Sebanyak 87 atlet terjun payung dari berbagai daerah mulai menunjukkan kemampuannya. Cabang terjun payung PON yang dipusatkan di Lanut Sultan Iskandar Muda Belang Bintang Aceh Besar ini berlangsung hingga 19 September 2024. Cabang ini mempertandingkan 3 kategori yakni ketepatan mendarat, kerjasama di udara, dan kerjasama antar parasut. Sebanyak 11 kontingen ambil bagian pada cabang olahraga terjun payung. Mereka akan turun di 3 kategori dalam 6 nomor yang dipertandingkan. Asisten Potensi Dirgantara Kasau Marsekal TNI Andi Wijaya membuka secara resmi perlombaan terjun payung PON Aceh Sumut. Pembukaan ini juga dihadiri pengurus besar FASI, Irfan Juladri, dan wasit internasional terjun payung Raymond Bruce Williams. Ini ada 3 yang dilombakan, yaitu ketepatan mendarat, kerjasama antar parasut, dan kerjasama di udara. Jadi melaksanakan 10 sorti, kira-kira 87 personil sudah loncat semua kemarin. Dan alhamdulillah selama pelaksanaan hari ini berjalan dengan aman, lancar, cuaca pun mendukung, sehingga target bisa untuk hari ini target dapat dilaksanakan dengan baik. Cabang terjun payung menguji keahlian dan ketangkasan juga menjadi simbol sportivitas dan persatuan bangsa. Olahraga penuh tantangan ini juga diharapkan mampu melahirkan atlet yang mampu bersaing di tingkat internasional. Meski menjadi ajang meraih prestasi, para atlet juga diharapkan mengutamakan keselamatan. Cabor ini mendapat antusiasme menyaksikan para atlet bertanding. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar. Cabang olahraga bridge PON ke-21 Aceh Sumut juga mulai diperlombakan. Sebanyak 120 atlet bridge dari 17 provinsi bertanding pada pekan olahraga terakbar di tanah air. Pertandingan cabang bridge PON perdana di Serambi Makkah berlangsung di salah satu hotel di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah. Takengon menjadi salah satu venue cabang olahraga PON ke-21 tahun 2024. Perlombaan cabang bridge kategori pasangan putra-putri dimulai. Kategori pasangan putra bridge diikuti tim dari 17 provinsi. Sedangkan untuk kategori pasangan putri hanya diikuti 9 provinsi. Pasangan putra dan putri kelas bebas berlangsung hingga 4 hari. Setelah 4 hari, giliran pasangan beregu bertanding. Alhamdulillah, hari ini kita mulai melaksanakan pertandingan bridge untuk cabang olahraga di PON 2024, cabang olahraga bridge. Kita mulai dengan pasangan bebas. Namanya ada nomor yang bersifat pasangan, ada nomor yang bisa beregu. Nah, hari ini kita mulai dengan pasangan putra dan pasangan putri. Ini akan berlangsung kurang lebih selama 4 hari. Setelah itu nanti akan berubah pertandingan menjadi pertandingan beregu. Jadi itu yang akan kita laksanakan dulu sementara ini. Cabang olahraga yang mengandalkan kepiawaian pikiran dan kemampuan membaca langkah lawan memang tidak terlalu populer. Namun olahraga ini cukup bergengsi di Serambi Makkah. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Tengah.
Terima kasih masih bersama kami dalam Berita Aceh. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Sebuah rumah di Kota Langsa ludes terbakar dan melukai penghuninya hingga harus dirawat di rumah sakit. Pembukaan Pekan Olahraga Nasional PON ke-21 Aceh Sumut di Banda Aceh berlangsung meriah. Sejumlah DPRK di Provinsi Aceh krisis anggota legislatif perempuan termasuk di Aceh Barat Daya. Harga berbagai komoditas di pasar tradisional Kota Langsa turun dalam sepekan terakhir. Penurunan harga lantaran stok melimpah. Harga cabai merah turun dari Rp32.000 per kilogram menjadi Rp28.000 per kilogram. Bawang merah harganya juga turun dari Rp40.000 kini turun menjadi Rp24.000. Namun harga cabai rawit malah mengalami kenaikan. Dari Rp40.000 kini Rp60.000 per kilogram. Demikian juga harga sayur mayur, harga kentang hanya Rp14.000 per kilogram, padahal normalnya Rp20.000 per kilogram. Pasokan melimpah merupakan salah satu sebab harganya turun. Iya, yang jelas cabai merah, Kak. Udah murah kayak udah 28 kilo, dari 60, 40, 30 udah 28. Normalnya ya 32, 30. Yang ini yang bawang merah, 24 ya. Biasanya hari itu 40 udah, 36, 30 udah 24, Kak. Selain bawang merah yang naik, Kak, cabai kecil nih, Kak. Iya. 60. 40 dia. Penurunan harga berbagai komoditi terjadi secara bertahap sejak sepekan terakhir. Pasokan ke pasar tidak sebanding dengan daya beli warga sehingga stoknya menumpuk. Harga bahan pokok yang turun menggembirakan warga. Mereka membeli lebih banyak dari biasanya meski tidak untuk disimpan. Senang kalau cabai ini murah, tapi ada juga cabai kecil naik, gitu kan. Saya ada pasang surutnya, bagi uang itu pun lumayan juga ya kan. Ini murah, ada juga yang mahal, seperti itulah. Nah, kalau lagi pas murah, saya lumayan ambil stok langsung banyak, 1 kilo. Kalau yang mahal, saya seperempat aja, nggak sampai banyak-banyak, karena mahal. Sementara itu, pedagang justru berharap harga berbagai komoditas normal agar tidak merugi. Maimunzir melaporkan dari Langsa. Untuk mewujudkan tujuan nasional. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau Kota DPRK di Provinsi Aceh semakin mengalami krisis perempuan. Dari 25 anggota DPRK Aceh Barat Daya periode 2024-2029 yang dilantik pada 9 September 2024, hanya terdapat satu perempuan. Deviani yang terpilih menjadi anggota DPRK Aceh Barat Daya merupakan wajah baru. Deviani terpilih melalui Partai Gelora yang berhasil meraup 1.507 suara. Pelantikan dan pengucapan sumpah 25 anggota DPRK melalui rapat paripurna yang berlangsung di gedung DPRK Aceh Barat Daya. Usai pelantikan, Ketua DPRK sementara dipercayakan kepada Roni Guswandi dari Partai Gerindra. Dari 25 anggota DPRK yang dilantik, 14 diantaranya wajah baru. Sisanya petahana yang kembali terpilih sebagai anggota legislatif. Harapan kita memang membentuk kolaborasi untuk pembangunan, karena memang dalam regulasinya sebetulnya DPR itu adalah pemerintah daerah. Jadi fungsi pengawasan, fungsi legislasi, fungsi anggaran itu ada di DPRK. Jadi kita sebagai pemerintah tentu akan berkolaborasi mewujudkan baik kanun,
atau peraturan daerah, itu harus ada pendapat-pendapat masukan dari anggota dewannya sendiri. Jadi saya yakin kita bisa bekerja sama karena semangat membangun itu luar biasa. Kolaborasi wajah baru dengan petahana diharap bisa melanjutkan kerjasamanya dengan pemerintah daerah. Harapan serupa disampaikan kalangan jurnalis agar anggota DPRK terpilih bisa menjalankan fungsi sebagaimana mestinya, terutama dalam menyerap suara masyarakat. Mimi Saputra melaporkan dari Aceh Barat Daya. Untuk menunjang pengembangan ekonomi pulau terluar dan memajukan objek wisata, sejumlah pondok wisata dibangun. Bantuan pondok wisata untuk Lembaga Ekowisata Pulau Aceh sebagai bagian mendukung wisata Pantai Lambaro, Kecamatan Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Pondok tempat berteduh bagi wisatawan dilengkapi fasilitas MCK. Pengunjung akan nyaman berada di Pantai Lambaro sebagai tempat wisata. Bantuan pondok bagi masyarakat penggerak diterima oleh Lembaga Ekowisata Pulau Aceh, LEPA. Lembaga ini berdiri sejak 2017 untuk menjaga lingkungan pesisir dan keberlangsungan kehidupan penyu di pulau terluar. Nah, ini tentu dalam melaksanakan tugas kita tuh banyak juga gap-gap ya, atau keterbatasan. Nah, sehingga perlunya ada pelibatan dari unsur-unsur masyarakat. Gitu ya. Nah, kami nilai LEPA ini punya portofolio atau apa ya, pengalaman-pengalaman melaksanakan kegiatan perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan, sehingga itu sejalan. Nah, dalam rangka menjaga semangat mereka, kita berikan satu stimulan atau dukungan dalam bentuk sarana prasarana konservasi. Dalam hal ini kawan-kawan LEPA ini yang bergerak dalam rangka perlindungan pelestarian penyu yang ada di Pulau Aceh. Bantuan pondok wisata untuk meningkatkan pengembangan wisata yang mulai menarik minat wisatawan. Pondok wisata akan memacu semangat mereka untuk terus mempromosikan keindahan Pulau Aceh bagi wisatawan domestik dan mancanegara. Yang pertama ya, kami secara LEPA ya sangat bersyukur atas bantuan ini. Ya, mudah-mudahan pondok wisata yang diberikan oleh KKP ini melalui BPSPL Padang bermanfaat bagi kami dan tentunya bisa kami rawat, dan juga ini memotivasi kami untuk lebih aktif ke depan dalam langkah konservasi dan juga menjaga lingkungan. Pulau Lambaro merupakan salah satu objek wisata pantai terpanjang. Garis pantai ini mencapai 2 km sekaligus menjadi lokasi pendaratan dan budidaya penyu. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar. Informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita hari ini. Saya Cika Mutiara dan seluruh tim redaksi mohon pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.